Halo Hakan, kembali lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan mencoba sebuah dinamo stepper ya, yang akan difungsikan sebagai mini generator. Ini dari transaksi pribadi ya, dengan Bapak Jeffrey Kristiawan. Alamatnya di NTT, kode posnya 85231, di sebuah pabrik Jalan Yosudarso, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Ya, sebuah dinamo stepper yang akan difungsikan sebagai mini generator. Ini sudah saya tandai ya. Ini kabel biru dan hijau untuk satu buah output, dan merah kuning juga output yang lain. Untuk menyalakan lampu yang 220 ya, kita memerlukan sebuah fitting, namanya fitting inverter. Ini DC 12 volt, kemudian ini dipasang dengan lampu 220. Inputnya DC 12, outputnya 220. Langsung saja kita coba. Ini kebetulan saya ada LED 7 watt ya, 220. Ini merah sama kuning ya. Ini biar tidak hubung singkat begini ya. Langsung saja kita putar, nyala ya pemirsa ya. Nah, ini tadi kan saya bilang ini outputnya ada dua ya. Sekarang saya akan saya coba lagi menggunakan fitting satu lagi, sama ya dengan ini. Biru sama hijau ini biar tidak hubung singkat. Ini kita kasih lampu, kebetulan adanya 12 watt ya, 12 watt ini kardusnya. Enggak apa-apa, semoga saja nyala 12 watt ya. Seperti ini ya, biru dan hijau, merah dan kuning. Nyala keduanya pemirsa ya. Putaran kanan dan kiri sama nyala, cuma ya ini perlu, kalau pakai kincir, kincirnya agak besar ya, soalnya ini agak berat. Walaupun agak berat, dengan tangan pun bisa nyala. Itu ya pemirsa ya, nyala dua-duanya ya. Coba ini saya hadapkan ke sini, nyala gitu ya. Coba satu ke sana dulu biar kelihatan nyala, yang satu nyala, dua-duanya. Itu ya pemirsa ya, untuk dinamo stepper ini sudah clear, selesai. Kemudian transaksi berikutnya juga sama, atas nama Bapak Jeffrey Kristiawan dengan alamat yang sama, yaitu sebuah dinamo mini generator ya, yang agak besar, tentunya lebih besar dari stepper itu. Outputnya juga dua, cuma dalam dinamo ini, kalau ini kan satu-satu tadi ya, main plus dan main plus. Kalau ini sebenarnya CT, jadi hitamnya kita, yang negatif kita tempelkan ke merah ya ini. Kemudian untuk lampu satu ke putih, dan lampu satunya lagi ke biru. Ini sama-sama dua output ya. Cuma ini tadi minta bonus puli ya, ini soalnya kalau diputar gini sulit ya. Kita pakai puli, tadi sudah diminta sama Bapak Jeffrey
besok apa nanti diikutkan dalam paket ya. Kita putar, nyala pemirsa. Kanan kiri pun sama nyala. Ini dinamo ini lebih besar, putaran juga lebih ringan. Ini kalau yang sudah saya uji coba kemarin pakai sistem gearboxnya itu apa, gerenda manual ya, gerenda yang kuno. Jadi ini dapat gerendanya, kemudian kita putar engkol itu manual, itu hasilnya lumayan sekali. Dan ini eksperimen selanjutnya ya, itu ada punya teman, lama belum diambil. Kita langsung saja coba ke sana ya, sudah dirakit untuk dinamo ini ya. Langsung saja kita boyong ke sana, pindah. Nah ini pemirsa, tempatnya super amburadul. Ada UPS, ada api besar. Kita masuk ke gudang ya. Pemirsa, tempatnya sangat amat sangat berantakan ya. Ini ada modem. Ini penerangannya kurang sekali ya. Coba nanti saya ambilkan untuk penerangan. Bentar pemirsa. Itu ini ya penggeraknya, ini penggeraknya pakai aki 2 ya, 24 volt, dan dinamonya ini seperti yang tadi ya, sama persis. Nggak kelihatan ya. Ya ini seperti ini ya, ini dinamonya sama kayak yang tadi. Langsung saja kita coba ya. Yang hitam ke merah. Hitam satunya juga ke merah. Yang merah ke biru satu. Merah satunya ke putih. Ya, seperti ini susunannya. Ini lampunya dua, yang satu 12 watt, yang satu 7 watt. Adanya muka seperti itu. Langsung saja kita hubungkan dan nyalakan. Nyala pemirsa. Ya. Jadi yang ini dengan konstruksinya seperti ini, 24 volt, menyalakan 12 watt dan 7 watt, satu generator ya, satu mini generator. Itu ya pemirsa ya, kita coba. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.